Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk terus berada di rumah masing-masing sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga 12 Mei 2020. Demi untuk keselamatan dan kesihatan kita bersama, anda diminta untuk sentiasa mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tuan-puan diwajibkan berada di dalam rumah. Semasa membeli barang keperluan atau berada di tempat awam, jaga jarak sosial tuan-puan sekurang-kurangnya 1 meter. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Amalkan kebersihan dengan kerap membasuh tangan. Sila patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tuan-puan diwajibkan berada di dalam rumah. Semasa membeli barang keperluan atau berada di tempat awam, jaga jarak sosial tuan-puan sekurang-kurangnya 1 meter. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang.